Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bacang Ariga. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Paman, ini cabai kita nih sudah terserang hama. Bisa dilihat nih, Paman, ya, ini ada hama yang usil menggigit daun-daunnya ini. Tuh ada apa itu? Ada laba-laba Spiderman. Ini tingkat serangan sekitar 5%. 5% ini, Paman. Dan sebahagian juga sudah ada yang dipotong. Ini tadi saya baru ambil bagian dari sini tuh yang dipotong banyak tadi. Usil, usil sangat ini hama-hamanya ini kayaknya. Dimakan aja, Kakak, cuma dipotong. Ya udah, ini kita akan semprot. Usia tanaman ini sekarang 19 hari setelah semai. Obat-obatnya yang saya pakai ialah ini, kita pakai Sidacin, bahan aktif MIPC 50%. Kita pakai yang murah-murah saja dulu. Untuk dosisnya ini, karena tadi lupa bawa sendok, kita kasih dosisnya sekitar 8 gram saja. Kita kira-kira ini 8 gram. Segini ya. Oke, setelah itu untuk JPT-nya kita kasih Dekamon maksimal 8 mili. Kalau satu tutup ini 10 mili, jadi kita kasih lebih setengah, lebih sedikit. Ya, ini ya. Habis itu kita kasih makro mikronya. Ini unsur NPK-nya N4, P4, K-nya 5. Dan unsur mikronya ada banyak. Ini kita kasih 10 mili. Habis itu kita kasih perekat, ini perekat murah. Kita kasih juga 10 mili. Perekatnya ini nggak tahu nih bahan aktifnya tahapan nih, Paman. Pokoknya perekat dan perata pestisida. Oke, kita masuk ke dalam tangki sprayer ya, Paman.
Kita aduk-aduk dulu paman biar rata. Oke, sip. Lanjut ke tahap berikutnya. Kita spray ya, paman ya. Oke paman, gak usah banyak-banyak kita semprotnya paman. Karena ini masih kecil. Ini sisanya yang satu tangki ini saya mau nyemprot tanaman yang lain dulu. Habis ini kita akan nyemprot gulma. Paman, untuk penghabisan pupuk yang gak habis tadi semprot bibit tadi, ini saya semprot ke sini. Ini untuk sambung nyawa ini nanti paman. Untuk sambung nyawa. Apabila nanti nyawa berkurang, kita sambung pakai ini nanti. Oke, kita lanjut nyemprot gulma sekarang. Baiklah paman, ini kita akan menyemprot dengan herbisida kontak. Bahan-bahannya ya, ada urea sekitar setengah kilo. Kita masukkan, kita aduk-aduk ya. Habis itu kita masuk bahan aktif paraquat di kloridanya. Apanya ini? Kok susah? Oke, dosisnya ini kita pakai 120 mili. Oke, mungkin nanti kita akan buat cara perbanyakannya ini. Sekarang darurat aja dulu karena kita ngejar target. Sudah itu kita tambah perekat 10 mili. Oke, let's go. Nah ini hasilnya nih paman. Yang ini yang kita pakai urea, dan yang ini enggak kita pakai urea. Selisih penyemprotan cuma sekitar 15 menit. Yang pakai urea langsung nampak ini perbedaannya dengan yang pakai urea. Oke paman, cukup sekian aja. Pokoknya bibit saya sudah 19 hari setelah semai. Jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya dinyalain.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.